mengadili, menyatakan terdakwa Dede Lutfi Alfianti alias Dede bin Budi Sulistyo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja pada waktu orang datang berkerumun tidak segera pergi setelah diperintah 3 kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Lutfi Alfianti alias Dede bin Budi Sulistyo dengan pidana penjara selama 4 bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut. 4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan. 5. Memerintahkan barang bukti berupa 1 unit HP merek Vivo YD3, 1 sweater warna abu-abu, 1 pasang sepatu warna hitam putih, 1 buah bendera merah putih, 1 celana panjang warna abu-abu, seluruhnya dikembalikan kepada terdakwa. 6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 5.000 rupiah.